sore. Sekarang Mitra Suara Giri, waktunya lintas sore. Halo, alhamdulillah saya kewis dino Jumat, dino api ke teman mana ambek wong api? Juta. Juta dilihat hari siap gerak ngancani sampean kabeh dulur sampai jam 6 petang. Lintas sore hanya di Suara Giri. Suara Giri Surabaya 95 FM Suara Giri Probolinggo 103,7 Suara Giri Malang 100,3 Suara Giri Pasuruan. Lintas sore lanjut terus dangdutane. Ono ungkapan tetangga, oh tetangga. Nah, masalah ya apa kok moro-moronya ndak tetangga pasti ono masalah iki ya. Tetangga sing kiwa tengen ngarep buri. Iya Kak, bener banget awak dhewe iki uripe ga iso lepas teko tonggo ya Kak. Ya iyalah, kita kan hidup di masyarakat bersosialisasi, kan gak hidup di hutan Mbak Hule, berarti ya harus setiap hari ketemu dengan tetangga lah. Tapi masalahnya kadang-kadang ono ae kelakuan itu tonggo iku sing mbarai ati iki loro alias mewangkel alias gak seweneng. Nah dulur, kelakuan tonggo sampean sing paling jengkel no bencek no iku apa? Ayo cerita nang Juta Jelatari di Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Beli semanggi di pasar sore. Sekarang Mitra Suara Giri, waktunya Lintas Sore. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Nang komen, sampean ya so curhat. Sopo ro sampean selama ini memendam unek-unek. Tonggoku iki ya mau westi koyo ngono. Nah, sekalian nae yo bisa nang Facebook, bisa nang WA, iso on air lah ngono. Ya iyalah, sopo ngerti. Tonggo sampean iku sing sampean catur ya, sing sampean rasane iku ngrungokno dadi ngerti perasaan hati sampean tanpa harus bertatap muka dadi ngerti. Apa sing gak sampean senengi? Kan kabeh ngrungokno suara Giri. Mas Isan lho kita mewakili menyampaikan unek-uneknya Mbak Ule. Waduh, tambah panas berarti ya kok ya. Iya kamu tambah adem. Iya bener pendang mari ngono lho Kak ya. Ya apa-apa jono masalah iku jadi pendem ae di sidem dhewe ya belum tentu dia itu memahami kan ngono ya Kak ya. Nah, cek wis diungkap koyo ngene sapa ro. Sadar terus gak ngono maneh lah alhamdulillah to. Si tapi kemungkinannya ono loro Mbak Ule. Iya. Iso tambah adem, iso tambah panas iki. Ya wes lah, waduh mikir api-api ae Kak, muka-muka jadi solusi terbaik ngono ya. Ya wes saiki awak dhewe ngekeki ro lagu-lagu apa ae sing bareke metu Kak. Iki lho ono sepatu dari kulit rusa. Waduh, ya iki sepatu larang, kulit asli Mbak Hule. Rusa? Iya. Tak kira toko gajah. Agar hukum iku pulang malu gak pulang rindu. Walah bingung re ya wes lanjut ae kelangan. Ya wes lagu nenae rawangkane sampe nojo nang dinang dia. Juta dilhatari ae nang Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Sampai detik iki ya Kak, akeh wong sing sik penasaran ngono ya apa sih ceritane Dedek Lesti iku nikah siri ambek AA Rizky Billar ngono lho. Iya, lah iku kan yang menghebohkan dunia musik perdangdutan tanah air akhir-akhir ini. Lah kok wingi menikah ternyata sudah hamil, ternyata udah nikah siri awal tahun yang lalu. Nah, aku mau Kak, iki yo sampean sik penasaran. Nah, yo bu ceritane pernikahan iku kan ngomong iku Kak awal tahun 2021. Nah, denger iki dari ini pas ulang tahunnya Dedek Lesti. Yo sekitar bulan Februari kan. Lah ngono. Ditepak-tepak ngono ta. Iya. Nah, terus ono cerita
sing menarik waktu yo acara ulang tahun. Lah kok bertepatan nikah siri iku pasti banyak yang harus diceritakan nang netizen Mbak Ule. Iya Kak, meskipun saat ini ku netizen yo terbelah Kak. Ono sing seneng, ono meneh ku sing kecewa. Ya apa gak kecewa, mereka ku kan banyak sekali fane yo Kak. Yo kadang-kadang dikawal sampai halal. Lah kok nikah diam-diam. Iku koyo dibujui ngono lho Kak. Ono sing kecewa yo an. Tapi sing pasti kala iku gak ceritane nikah siri iku dinikahno ambek Ustaz Subki ku lho. Napa ngerti ya mahare? Apa mahare Mbak Ule? Kayak pas pernikahan sing asli sing sah iku kan hampir 1 miliar. Iya, ternyata pas nikah sirine Kak iku berupa uang 75.000 sebanyak 21 lembar. Artinya? Iya, artinya 21 iku Kak pas tahun 2021. Nah, kebetulan saat itu nggae duite Ustaz Subhi iki Kak. Yo uang 75.000 iku ngono lho. Oh uang 75.000 sing anyar iku ya. Iya. Memang pancen tidak semua orang punya, dadi memang spesial banget ya. Iya, kancaku wingi duwe aku dikeki Kak. Oh iya, aku dikeki siji. Wis salah Kak. Jadi ceritane ngono iki pelan-pelan Kak wis terkuak-kuak beh ternyata. Terus wong tuane si Rizky Billar ambek Dedek Lesti ya wis njaluk sepuro dari ini alasane ndang dinikano siri ku kan runcang-runcang wong loro ngono lho Kak. Oh, iya. Jadi emang maksudnya iku biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ngono Mbak Ule ya. Yes, bener banget Kak. Makanya wis dinikahno wae ngono wis jelas. Terus lamaran iku artine opo? Si Rama niku satu dunia nikah, wah kan wis nikah. Sampean ketuwingi sik takokae, ya wis to Kak, bisa jadi itu cuma simbol aja, bisa juga tuntutan pekerjaan juga kan disiarno televisi secara langsung. Oh iya, gak oleh iri ya, nek iri ku berarti pancen pernikahan sampean niku gak disiarno langsung TV. Iya, disiarno nang Bali Desa. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Dangdutane aku ya duwe tangga Kak, cek tentang gawe lo mesti tengah wengi sebel kan waya wong turu dek dok piye jal coba. Lah nek awan nang ndi ku Mbak Ule? Ngerti mangkane mosok ana dina ana waktu ae ngono lho Kak. Apa meneh Mbak Ule tinggale nang ngene perumahan ya. Dadi kan omaiku dempet-dempet ya perumahan ya Mbak Ule. Lah jelas nek dak dok nang pinggire tembok ya krungu ya Mbak Ule. Ya iyalah Kak. Sebel deh, sampean piye Kak? Nek aku, tonggoku iku buat sampah iku lo sembarangan. Apa mana sampah masker. Waduh, paling benci aku, paling gila. Nek ono sampah masker iku, ya nek sampah godong-godong uniku gak masalah. Nek masker sampah-sampah uniku kan gila nih sih Mbak Ule. Iya Kak, bener banget. Bahaya juga buat kesehatan. Beli semanggi di pasar sore. Sekarang mitra Suara Giri, waktunya lintas sore. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Yo embongi rame, lanjut terus dangdutane di Lintas Sore. Aha, tetangga, tetangga, apa ini diselesaikan baik-baik iku Kak. Wah, dini ku salah tompong ngono lho. Nek tukaran ya opong jenenge tonggo tutukan muka sak ben dino. Ya wis nek ana tonggo ngono wis curhatin nang kene ae lah. Lintas Sore hanya di Suara Giri FM. Lintas Sore, lanjut terus dangdutane. Lah yo ya dari Mbak Ciprut Kak. Aku ki paling gak seneng iku ndelok tangga sing seneng ngrasani terus gak ro waktu. Terus sing ngumbar wong liya lho kan. Iya. Kok gak capek ya ngono ya. Jadi nyambut gawe lho ono capek tapi nek gibah ngrasani kok gak ono capek. Heran aku. Iya, soalnya ono sing ngipasi dari Mbak Ciprut ya. Oh, sing ngipasi sapa? Mbak Ciprut. Mbak Ciprut pisan. Bapak ketok Kak. Iki sing ngipasi gak ketok hari. Oh alah,
kayak sate rek dikipasi. Asik, ono mana sapa kak? Nah, iki Abah Misto teko veteran Gresik Eka Jayaban jarene tonggo iku ya kurang menjaga kebersihan ngono lho. Ya buang sampah sembarangan ngono kadang-kadang sing nyapu ya Abah Misto. Walah ya ampun sampai segitunya. Jadi gak gelem rame ya Kak ya langsung ae ditandangi. Canda dhewe. Iya, kerene Abah Misto rek. Iya nek ono sampah-sampah ngono langsung dijukuki dhewe Abah Misto gak kakek nomah. Nah, setuju seneng aku ngono iku. Seneng sapa? Iku mau tinggal lakune Abah Misto. Kak Mariki ternyata Wak Dewi muter lagu Renungkanlah lho. Ya ampun, itu versi yang lain dari yang biasanya lho Mbak Ule. Oh, asik deh. Haruskah aku mati mol jane rek mol. Sing kangen ambek suarane Norman Kamaru iki lho, cinta-cinta. Dengan lagune enak langsung gak diputer gak. Cinta sore lanjut terus dangdutane. Masih wae embonge rame, lanjut terus dangdutane. Di Lintas Sore, suara Giri. 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 FM. Lintas Sore, lanjut terus dangdutane. Yo seneng ire sing wis bar lamaran yo Kak yo. Wah, Ria Ricis ambek si ganteng iku ya, Tengku Rian iku ya Mbak Ule. Iya, Mas TR panggilane. Masalah, ono inisiale barang ngono yo. Situ e cantik imut, situ e gagah perkasa, ganteng pake banget. Jadi ini pasangan yang ya sangat serasi. Iya Kak, bener banget yo. Tepatnya wingi tanggal 23 September kan iki wis resmi lamaran yo Kak yo. Disiarno ambek salah satu TV swasta. Piuh, penampilannya luar biasa. Secara YouTuber tingkat atas ya Kak yo. Iya, YouTuber internasional lo iku. Bener banget. Iki wis rame dihadiri yo keluarga, sahabat sampai rekan-rekan sama artis. Oh, akeh sing teko ngono lho Kak. Lah, acara lamarane wingi lah pasti netizen tanya terus acara nikahan itu kapan. Nah, iku mau Kak, apalagi kondisi sini kan koyo ngene yo Kak, yo lagi pandemi gak jelas dari ini sih. Insyaallah rencananya akhir tahun iki ngono Kak. Yo moga-moga iso lancar kuabeh ngono yo. Lah kok penampilane lho kita sebagai netizen iku pasti nonton kelambine waktu lamaran dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cek wapi kelambine Ria Ricis ya. Iya iyalah Kak, secara disiarno TV juga ngono kan. Tapi ono hal sing paling lucu iki lho Kak. Sampeyan ngerti gak sih alasane Ricis? Apa kok seneng ambek Mas TR iki. Ya kan wis jodone ya harus diterima, Mbak Ule. Iya, Kak, iku bener, tapi selain itu, alasan wajah ganteng iku juga masuk kriteriane si Ricis, Kak. Maksudnya darene pas ditakoni ambek MC ne yaiku Irfan Hakim, ganteng gak sih Mas TR iki? Ya ganteng lah, alhamdulillah dapat yang ganteng bisa memperbaiki keturunan darene, Kak. Mantap. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Mitra Suara Giri, program Loyalty Superindo akan berakhir 6 hari lagi loh. Yuk segera tukarkan stiker Anda dengan pisau Master Safe hingga tanggal 29 September 2021. Koleksi pisau Master Safe potong lebih cepat, iris lebih tipis, masak lebih mudah. Caranya, tiap belanja di Superindo minimal Rp75.000, Anda akan mendapatkan satu stiker. Kumpulkan stikernya, tukarkan dengan set pisau Master Chef mulai dari 20 stiker plus Rp49.900 saja. Segera dapatkan di gerai Superindo terdekat, jangan sampai kehabisan ya. Dapatkan ekstra satu stiker setiap pembelian produk sponsor dengan promo seru akhir minggu ini. Periode promo JSM 24 sampai 26 September 2021 nih Mitra. Di antaranya ada Milo susu UHT 180 ml, beli 4 lebih hemat Rp13.900 per 4 Tetra Pak. Ultra teh kotak 200 ml semua rasa, ini beli 2 lebih hemat Rp5.690 per 2 Tetra Pak. Vitalis Body Spray Cologne Blossom Bizarre 120 ml Rp19.600 per botol. Selection Facial Cotton 75 gram Rp12.900 per pack. Buruan ke Superindo supermarket terdekat. Selain bisa belanja hemat, kita juga bisa dapetin produk-produk
segar yang berkualitas. Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Masih oembongi rame, lanjut terus dangdutane di Lintas Sore. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Lintas Sore, lanjut terus dangdutane. Ano sing pengen curhat iki ternyata, Kak. Penasaran. Halo Lintas Sore. Halo Lintas Sore, lanjut terus dangdutane. Oh, aduh, dengan siapa iki? Dari Fangsut, assalamualaikum Mbak Jule. Waalaikumsalam. Mbak Tari, gimana kabarnya? Baik. Mbak Jule, sehat juga kan? Sehat. Wong telu kok eblas kabeh ngendel-endel kabeh rek. Sampeyan koyo ngabsen ae ya ta. Umi Robi'ah iku awak dhewe melu endel padahal asline gak koyo ngono lan sih. Iya, iku kan nulari gak makane. Ya apa? Tahu ta duwe tangga sing aduh ya apa ngono lho sing gara-gara ati lara ngono apa sih sing kelakuane? Oh, jengkelno iku tambah acak tetangga depanku itu. Perempuan orangnya pakai kerudung, tapi kalau duduk ku langsung medongkrong sile dikekein dokur. Aku kudu njejet ya rasane. Tapi kan roknya itu gamis, jadi sampai nyentuh tanah kan masih logo. Kalau pakai gamis kan masih nyapret pisan celanae. Alah. Celana nyapret langsung sikile munggah ngono ya. Medongkrong dua-duanya. Alah. Tahu ta? Kalau lihat orang seperti itu rasanya kudu Loh, ya jadi saduk, Mbak. Lah pas wayahe medongkrong ngene iku lak nang omah omahe dhewe sih, Mbak. Iya, tapi aku gregeten kalau lihat orang perempuan ya kayak gitu. Oh, alah yo. Gak sopan ngono ta? Iya, gak sopan. Nah, iku sampean mbaten ae apa pernah ngomong walah rek sikile dikit apa? Ya mbaten, Mbak. Ya mbaten kalau duduk sama mbakku gitu ya Allah sikilmu kudu tak jejek kae kon nunggu sing apik kok. Mas. Tapi sampean gak tahu ngelingno pelan-pelan ngono ta ya apa ngono? Ndak Mbak, takut tersinggung. Iya juga sih ya. Kan orangnya sudah dewasa harusnya ngerti sendiri kan Mbak. Nek harusnya nek sampean longgo iku ya apa nek ngekek contoh ngono lho. Ya kakinya di bawah, meskipun metingkrang tapi nggak pakai metingkrang, cukup kakinya saja, telapaknya saja yang ditumpangkan begitu. Oh, iku ya. Sing sopan kaya ngono ya. Oh, jok metingkrang kaya di warung ngono ya. Oh, pemane warung kopi ulala. Oh my god. Walah mbak yo wis sabar ae. Salami kanggo sapa? Nggih, salamnya buat suami yang lagi kerja, hati-hati. Semoga sehat di sana. Salam seluruhan tentunya buat Bunda Omila, Mbak Tati Arjo, Mbak Nadia Imut, Mbak Ciprut, Mbak Nur Susana, Mbak Rohima, Mbak Heni Pondok Chandra, juga Mbak Enda, di Randekan, Mbak Yati Aprilia. Semua yang lagi pantau acaranya Mbak Juta, Mbak Sore, Mbak Santai aja. Mbak Jutanya sehat selalu, nggih. Iya. Matur nuwun, assalamualaikum.